Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pecinta aplikasi penghasil uang, para pemburu dolar dan para pemburu cuan. Sesuai video sebelumnya, saya hari ini akan melanjutkan untuk pencairan bonus NIO tanpa NPWP. Kenapa? Karena ini kita contohkan kalau tanpa NPWP bisa mencairkan apa enggak. Kemarin salah satunya sudah saya contohkan, bisa langsung beli pulsa, terus bayar-bayar apa listrik dengan pakai poin kita, potongan poin kita. Terus yang kedua yang saya contohkan video sebelumnya adalah pakai NIO Gold, sehingga nanti kita nyairkannya juga kita beli emas dulu, terus kita jual emas, dan jual emasnya nanti masuk ke rekening kita. Kayak gitu ya rekan-rekan. Kita coba karena kemarin tidak bisa langsung, karena untuk pembelian emas yang pakai NIO Point itu, pakai poin kita itu harus ada jeda waktunya. 1x24 jam baru bisa pakai poin kita lagi. Kalau langsung untuk beli emasnya bisa, cuman nggak ada potongan dari NIO Point kita. Kita lihat ya, kemarin itu kita beli emasnya jam berapa, kita lihat di story-nya NIO Gold. Nah ini kita kemarin beli emasnya itu berhasil itu jam ini ya, jam 8:14 WIB. Nah kita sekarang coba beli emas lagi, kita klik NIO Gold ya. Ini kan bonus saya sekarang ini ada 90.634, karena kemarin sore atau malam itu nambah 20.000 lagi dari referral. Kita coba lihat dulu ya. Ini ya cashback referral kemarin jam 2, bukan sore, jam 2 itu nambah 20.000. Terus cashback beli emas, ini cashback beli emas ini kemarin ada 634. Jadi kita beli emas itu ada cashbacknya. Terus ini kemarin waktu beli emas itu pakai NIO Point saya dipotong 10.000 ya, kayak gitu. Jadi berkurang bonus saya kemarin. Nah kita lanjut sekarang, kita beli emas lagi, kita kembali ke NIO Gold. Ini ya NIO Gold, kita klik ini NIO Gold ya, kita klik beli emas. Sama kita tulis, ini kan masih 19.000 sehingga tidak bisa dijual, makanya kita genapkan sekalian. Minimal untuk penjualan emas di aplikasi NIO ini 20.000. Kalau sudah mencapai 20.000 baru bisa. Kita klik beli. Kita genapkan sekalian, klik 20.000. 20.000. Oke. Kita klik beli. Terus kita klik milih metode pembayaran. Nah ini yang saya sebut kemarin, kalau misalnya kita langsung kemarin tidak nunggu 1x24 jam, maka kita nggak bisa menggunakan poin kita. Nah ini kan, ini menggunakan poin kita langsung keluarnya tidak ada, ini langsung keluarnya itu pilihan metode pembayaran langsung transfer bank BCA, BRI, Mandiri, BNI dan sebagainya. Nah kalau ini selang 24 jam, kita bisa pakai poin kita itu ya. Kita aktifkan ini sampai hijau ya. Kita klik pilih metode pembayaran lewat BCA, karena kemarin saya lewat BCA juga. Tapi transfernya ini ya, saya pertegas, transfernya kalau bisa mungkin BCA ke BCA pakai mBanking itu enak, itu nggak ada admin kan ya. Saya pakai NIO Plus. Nah kalau NIO Plus kan transfer ke seluruh rekening kan, antar bank, seluruh rekening bank lain pun nggak ada adminnya itu ya. Kita langsung klik bayar. Nah, nanti kita buka NIO Plus saya dulu. Ini klik bayar. Nah, ini tinggal disalin aja ini. Ya, ini disalin juga ya. Nanti biar enak. Kenapa? Ini yang harus tertransfer ini enggak boleh kurang, enggak boleh lebih sesuai perintah di sini. Karena kalau kurang atau lebih nanti prosesnya lebih ribet ya. Kita klik salin. Ya, kita langsung menuju ke NIO Plus saya. Ke NIO Plus saya ini saldo saya ada 100.000 ya.
ada 100.000, saya buat transfer dulu untuk aplikasi new-nya tadi. Transfer ke bank lain, kita klik ke bank lain, informasi penerima, nomor rekeningnya kita klik tadi yang sudah saya salin. Terus nama banknya BCA. Kita tulis saja BCA. Terus masukkan nominal. Nah, ini masukkan nominalnya, kita klik di sini ya. Kita coba salin ya. HP saya kemarin enggak bisa nyalin ini. Kita klik di sini, kita coba salin. Kalau enggak bisa nyalin nanti saya tulis manual. Oh iya, memang enggak bisa nyalin ini. HP-nya spesial ini. 10934. 10934. Ya, oke. 10.934. 10934. Oke, langsung kita lanjutkan Neo Gold ya, Neo Gold. Oke, catatannya kita langsung klik lanjut. Saya screenshot dulu. Nah, Neo Gold kita klik lanjut. Belum klik lanjut, pastikan 10934. Oh ya, sudah benar. Klik lanjut. Nah, ini ada ini Bank BCA Keuangan Nusantara. Oke, klik konfirmasi transfer. Masukkan PIN. Dan berhasil. Ya, selesai. Kita lihat rekening saya sudah berkurang 89.000 ya. Tadi kan 100.000 ya. Langsung berkurang. Kita langsung masuk ke Neo lagi, aplikasi Neo. Kita cek di aplikasi Neo. Kita klik lihat detail transaksi. Nah, ini masih menunggu ya. Nanti kita tunggu sampai berapa menit. Kalau kemarin sih nggak sampai 5 menit sudah berhasil, ada notifnya sudah langsung. Nah, ini langsung ada notifnya kelihatannya ini. Kita klik ini, menunggu transfer, sudah transfer baru ini ya. Kita lihat nunggu notifnya lagi sampai berhasil ya. Nah, nggak sampai beberapa menit, nggak sampai 1 menit, ini sudah ada notifnya. Kita langsung masuk ke aplikasinya ya. Kita masuk ke aplikasinya. Kita lihat di new. Nah, ini sudah ada notifnya ini. Ya, gabung emas berhasil. Nabung emasnya berhasil. Oke. Kita lihat di historinya. New Gold ya, New Gold. Nah, ini emasnya sudah berhasil ini ya. Emasnya sudah berhasil. Jam 8 lebih 19, cepet banget ini ya. Kita lanjut, kita lihat di Neo Goldnya. Sekarang emas saya sudah ada 38.301. Nah, ini langsung kita tarik semua ke rekening saya langsung ya. Jadi ini bisa ditarik semua, bisa ditarik 38.000, bisa 38.301. Kita jual maksudnya ya, kita jual bisa itu. Kita langsung praktekkan saja. Baik, kita langsung jual emas yang saya punya ini. Klik jual, klik jual semua ini ya. Kita klik jual semua aja. Kalau klik 30.000 bisa, kalau klik jual semua tinggal klik itu aja di centang hijau ini. Jadi 38.301, klik jual ya. Akun bank penerima, akun ini belum, berarti kita tambah, belum ada akun bank untuk penerima hasil penjualan. Klik, kita klik kalau Neo Commerce itu berarti Bank Yuda. Dulu ini Bank Yuda Bakti Neo Commerce ini yang punya ini ya. Klik Bank Yuda Bakti, nomor rekening tujuan ini ya, nomor rekening tujuan. Kita tempel, cek akun ya, kita cek akun, kita pastikan benar ya. Kita cek akun,
nama pemilik rekening benar ini. Kita klik lanjut. Ya, ini benar Bayu Muda Bakti. Ini semua transaksi kamu. Oke, kita klik lanjut. Kita masukkan PIN. Permintaan kamu di New Gold diterima. Nah, ini menunggu ya. Ini masih proses. Ini benar, nomor rekeningnya benar, apa segala macam benar. Kita masuk, klik detailnya ya, di riwayatnya. Ini ya, kita menunggu. Berarti singkat ceritanya begini ya, nanti yang aku sambil nunggu ini ya. Kita kan dapat bonusnya untuk daftar pertama kali kan 20.000. Nah, 20.000 kalau kita cairkan tanpa NPWP, berarti cara salah satunya itu adalah New Gold. Kalau kita ingin dapat uangnya ya, ingin dapat uangnya berarti sebesar ini, kalau yang kita keluarkan kan 40.000 ya kemarin ya, dengan yang kemarin yang saya transfer itu 40.000, berarti kita dapat 38.000, berarti kita dapat 18.000 itu ya. Kalau rekan-rekan langsung dipraktekkan ini transfer pulsa atau beli pulsa, yang jelas sama, kalau beli pulsa itu yang diterima sama dengan poin yang Anda terima. Contoh ya, Anda ngisi pulsa 25.000, maka dipotong poinnya itu 10.000, Anda transfernya 15.000, jadi sama aja. Jadi satu poin ini, pemahaman saya, satu poin adalah 1 rupiah, jadi sama ya, jadi pemotongannya sama. Contoh itu ya, kayak gini, beli emas 20.000, yang Anda transfer hanya 10.000 sama 3 digit angka terakhir itu, karena itu kodenya itu ya. Berarti kan kita dapat 10.000 poin itu untuk pemotongannya, berarti 10.000 poin sama dengan 10.000 rupiah, sesimpel itu ya. Dan setelah beberapa menit ternyata ada notif, kita lihat notifnya apa. Jual emasnya berhasil, kita lihat di storynya, di story. Nah, ini kan berhasil kan, kita lihat. Nah, ini berhasil, berarti kita langsung cek aja di aplikasi Neo Plusnya. Nah, kita lihat ya, sudah masuk, ini sudah ada 128.000, yang tadinya itu 90.000 sekian, jadi tambah 38.000, benar ini. Berarti ini sudah berhasil. Kita coba lihat historinya. Historinya kita lihat. Nah, ini ya. Ini sudah ada ini. Ini masuk 38.000 ya. Masuk 38.000. Ya. Transfernya berhasil. Itu ya mungkin salah satu solusi bagi rekan-rekan yang untuk mencairkan bonus dari aplikasi New, biar tetap bisa walaupun tanpa NPWP. Salah satunya itu, walaupun menurut saya sih ya harus sabar ya, harus sabar, karena per 1 kali 24 jam yang bisa diambil poin kita hanya 10.000, ya harus tekun aja. Tapi kalau rekan-rekan pinginnya cepat, sebenarnya poin itu bisa buat bayar pulsa, beli pulsa segala macam, bisa dengan dipotong poinnya per 10.000 ya, per 10.000. Jadi teman-teman bisa praktek itu. Tapi kalau teman-teman pinginnya uang dan nggak ribet, ya silakan masukkan NPWP teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya NPWP, inilah salah satu solusi bagi teman-teman semua, untuk semua pecinta aplikasi penghasil uang. Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini. Salam sukses selalu, dan jangan lupa bagi rekan-rekan yang belum punya, sekali lagi ya, belum punya atau belum download aplikasi New, bisa langsung download aplikasi Neo, dan jangan lupa untuk mendapatkan 20.000-nya Anda wajib masukkan kode referral di saat pertama kali daftar. Terserah kode referralnya itu dari teman Anda, pengguna Anda, terserah. Kalau belum punya kode referral, jangan lupa masukkan kode referral DAMA8608 atau masukkan kode referral NORF7650. Sekali lagi, Anda tinggal milih kode referralnya, bisa DAMA8608,
atau Nur F7650 ya. Itu aja rekan-rekan semua, semoga informasi ini berguna bagi semuanya. Salam sehat dan sukses selalu.